Perkenankanlah terlebih dahulu kami menghaturkan ucapan selamat pagi dan selamat datang serta terima kasih atas kehadiranmu pada upacara peringatan ke-77 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2022 di lapangan PLBN Antikor. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita alihkan pandangan kita sejenak. Tampak di hadapan hadirin para pasukan upacara pagi ini. Di sebelah kiri nantinya akan ditempati kelompok lambang-lambang yang bertugas sebagai komandan batalion upacara satu. Di bawah mayor Jabat yang berkomandan batalion infanteri 6421 dan yang telah siap mengiringi jalannya upacara pada pagi hari, Satuan Musik Gabungan Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Letnan 2 CAJ Heri Kristianto. Hadirin laporan komandan upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara. Mantap! Mantap! Maju! Turun! Senang dapat bendera ini. Terus itu ketemunya di mana? Mumpung ini belum selesai pacaran kan, nanti kalau padat diambil dulu kalau masuk. Cuacanya nyaman, cuacanya mendukung. Udah di stel, itu lah. Memang luar biasa. Stel, mau ngerok, mau lain-lain. Selesai ini nanti, nggak lama lagi. Nggak, masih di stel ini sampai hiburan situ. Abis itu baru di pesta stel. Pas hiburan itu turun nggak. Thank you.
tahu. Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, laksanakan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31TK tahun 2022, nomor 113TK tahun 2021, nomor 18TK tahun 2022, menganugerahkan tambah kehormatan Satya Lencana Kesetiaan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 900 tidak dibaca. Nomor urut 901 nama kakek tanggal 5 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Para prajurit dan pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan serta hadiri yang saya hormati. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita tindakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita dapat menyelenggarakan masyarakat sembako yang akan disebarluaskan dan dilepaskan secara resmi oleh Pangdam 12 Tanjung Pura beserta rombongan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Panglima yang sudah antusias untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kecamatan Empikong. Saya mohon izin Bu, berkenan untuk naik ke atas panggung. Oke, mundur ya. Tidak usah berlama-lama lagi, mungkin untuk seluruh hadirin yang hadir di podium bakti sosial hari ini, kita dapat hitung bersama-sama mulai dari 5. Mari kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1.
sosial dalam rangka HUT TNI. Semoga TNI semakin jaya di darat, di laut, dan di udara sesuai dengan tema HUT TNI kali ini, karena TNI adalah kita. Mohon izin kepada Bapak Panglima. Bisa jangkit, suatu saat ini salah satu dari mereka ini ada nanti. Ya tadi datang, kuponnya nanti dia Pak di PLBN katanya. Enggak, enggak. Sudah di dalam tadi ya. Apa? Kuponnya sampai ke Pak.